Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak tahu sampai mana. Nanti saya tengok. Tandanya dah berterabur. Saya agak je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi wajibati alaina ajma'in al-fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم يا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهاب الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ثم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله yang dimuliakan Tuan Haji Jufri, Tuan Pengerusi Masjid serta jawatan kuasa yang dimuliakan dikasihi Tuan-Tuan Imam Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Haji Puan-Puan Hajah sidang hadirin, hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya Alhamdulillah, ثم Alhamdulillah sedalam-dalam
Setinggi-tinggi puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia taufik hidayah serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya maka pada hari ini sekali lagi dengan sayangnya Allah pada kita, dia diberi kita ruang dan peluang, apa lagi ya, masa dan kesempatan, sehat dan kekuatan untuk dapat tunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan solat fardu secara berjamaah di mana tempat azan diazankan. Jadi alhamdulillah, syukur kita pada hari ini Allah beri kita lagi pinjam umur, Allah beri kita lagi pinjam masa, Allah beri kita lagi pinjam sehat dan segala-galanya lah diberi kita pinjam. Untuk tanda kita syukur kepada Allah apa? Kalau Nabi itu bersyukurnya kepada Allah, Nabi sembahyangnya malam itu sampai kakinya bengkak-bengkak. Jadi hari ini kita tak dapat bengkakkan kaki kerana sembahyang, bengkak kaki kerana jatuh, bengkak kaki kerana kerja berat, bengkak kaki dan sebagainya. Tapi alhamdulillah hari ini ya kita tunjukkan syukur kepada Allah, saya datang ke rumahmu ya Allah untuk tunaikan solat berjamaah ya Allah ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, pencinta Rasul, tuan pencinta Rasul, puan-puan pencinta Rasul, apa tadi kita cinta, semalam kita sambut happy birthday dia, semalam kita sambut akhir lahir dia. Bukan setakat itu yang tanda cintanya, kita amalkan apa yang dia bawa. Jadi salah satunya ni lah tuan-tuan, puan-puan, kita amalkan apa yang dia bawa. Kalau dalam surah Al-Hasyr ni sebut surah Al-Hasyr, apa yang Nabi bawa tu, Nabi beri tu, ambil aja lah. Apa yang Nabi perintahkan, oh, ambil aja lah. Apa yang Nabi tegah, jangan buat sesudah. Cinta Rasul lah. Wa ma atakumur Rasul, dalam surah Al-Hasyr tu ayat yang ketujuh ya. Wa ma atakumur Rasul fakhudhuhu. Apa yang didatangkan kepada kamu daripada Rasul, ambil aja lah. Inilah yang didatangkan kepada kita. Cara sembahyangnya berjamaah, ambil aja lah. Buat aja. Wa ma nahakum anhu fantahu, kata Allah. Dan apa yang Nabi kata, jangan. Jangan ajalah. Tinggal aja. Jadi tuan-tuan, kita buat pilihan yang terbaik hari ini. Kita datang tunaikan solat fardu secara berjamaah. Belajarnya kita pula kitab hukum hakam solat berjamaah. Tanda tuan-tuan puan orang yang bersungguh-sungguh hari ini untuk tunaikan solat fardu ikut cara yang Nabi tunjukkan. Mudah-mudahan ada tambang lebih sikitlah nanti nak jumpa Allah Taala. Eh, dia bagi ganjaran lebih kan, untung tu kan. Kalau seorang-seorang sembahyangnya dapat satu je, semua dah ma'ruf tu, dah tahu dah. Kalau berjamaah dapat 27 ganjaran pahala, takkan kita nak ambil yang satu je tak? Dalam umur kita ni kan, dulu saya sebut umur umat Nabi akhir zaman ni, dalam umurnya pendek-pendek kan, dia punya apa, amal ibadahnya sikit-sikit, kemudian tu malas-malas. Tapi nak dapat ganjaran pada banyak, nak duduk dekat syurga Allah yang kekal selama-lama, tapi cari bekalan tak nak pula tu. Jadi Allah bagi kita peluang hari ni melalui lisan Nabi sampai kepada kita, sembayanglah berjamaah, sembayanglah berjamaah. Kenapa? Ganjarannya lebih daripada 27 kali ganda berbanding sembayang sendirian. Jadi hari ni tuan-tuan pencinta Rasul, pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan tinggalkan perkara ini. Kalau wajib bagi Nabi, sifatnya dakwah wajib pertama. Kita ni ambil yang kedua yang Nabi tak tinggal, solatnya berjamaah. Ikutlah, insyaAllah ada kejayaan. Ya, tanda tuan-tuan insan yang benar-benar hari ini memilih cara jalan yang betul, solatnya dengan berjamaah. Cuma hari ini kita rindu Tuan Haji Imam bila nak rapat. Mudah-mudahan ada keputusan lah bila nak rapat sembahyang. Ya Allah. Bukan kita kata kita nak tak patuh sop, bukan SOP, bukan kita tak kata, bukan kita kata tak patuh, kita dah patuh dah, kita dah patuh sangat dah. Tapi hari ini kita nak balik patuh kepada hadis. Bukan saya nak menyalahkan yang membuat hukum, tidak, patuhlah kita kepada hadis. Akan datang ni kita doa lah, baliklah semua kita dapat peluang untuk patuh kepada hadis. Nabi dah sebut kan, solat yang sempurna tu solatnya berjamaah. Jamaah yang sempurna tu dua syarat dia daripada segi bentuk saf itu, iaitu saf yang lurus dan rapat. Kita dah tak dapat lurus dah, kita dah tolak satu, tak apalah, kita dapat lagi berjamaah, dapat lagi. Kita dah tolak rapat dah, tak dapat, tak apa, yang penting kita dapat berjamaah. Kita jangan tinggalkan lurus itu, jangan tinggalkan lurus itu.
Kalau kita pun dah tak boleh juga nak buat lurus tu berjamaah, dah tak boleh nak lurus, nak macam mana lagi? Sekarang kita dah berpecah hati dah, dah tak nak rapat. Kita dah tak satu hati dah. Lepas ni kita berbalah tau. Soft tak nak lurus berbalah hati kita. Kalau balik hadis lah, tapi kita dah diputuskan begitu nak buat macam mana, doa sungguh-sungguh. Dan ingat untuk diri sendiri pula. Dalam jamaah kita dah tak boleh buat, nak rapat dah tak boleh. Kita kata, hari ni ambil satu sunnah, jangan tinggalkan. Bila mula sembahyang, tengok kaki dulu. Tengok kaki kita dulu tu. Perempuan jangan selak kain tengok kaki, tak payah. Agak-agak lah. Selak kain tengok kita. Yang lelaki tu nampak kan, tengok kaki. Pastikan ambil sunnah ini. Apa sunnahnya? Pastikan hari ni, dia sunat saja sunat-sunat. Hadapkan semua jari kaki kita ke kiblat. Ambil yang ini pula. Dah tak dapat nak rapat kan? Dah tinggal satu sunnah. Ambil satu sunnah pada diri-diri, pada diri. Dah tak dapat dengan jiran sebelah, diri kita. Bila mula sembahyang diri tu, hadapkanlah kiblat semua jari kaki. Ini sunnah yang jangan ditinggalkan. Jalan-jalan khusyuk salah satunya itu. Berapa ramai yang hari tak dapat sunnah itu? Dah ada rapat, tak dapat kita kata kan? Dah ada baris sop lurus, tak nak perhati tumit-tumit. Sendiri punya, diri punya tu. Kerana apa? Nabi bila dia solat, semua jari-jari kaki ada kiblat. Ha, ketika diri. Sampai duduk tahiyatul awal pun, jari kaki sebelah kanan semua ada kiblat. Macam mana tu? Duduk tahiyatul akhir, semua 10 jari ada kiblat. Macam mana nak buat? Punya nak jaga kemuliaan itu, sunnah tu nak kena jaga. Kalau duduk tahiyatul akhir, semua jari kaki ada kiblat. Rujuk kitab Syekh Abdul Qadir, boleh tulis nanti cari kat kedai Syekh Abdul Qadir Ar-Ruhbawi, 4 mazhab dibincangkan tentang duduknya Nabi. Ha. Duduk tahiyat akhir, semua jari ada kiblat. Macam mana tu? Ha. Jadi ya macam gitulah. Macam biasa lagi. Kemudian kaki kita keluar ada kiblat jarinya. Ha, buatlah. Jadi itu sunnah yang jangan ditinggalkan. Dah perkara ni tak dapat, jadi doa sungguh-sungguhlah, mudah-mudahan esok ke lusa ke, kalau tak dapat, kalau tak 1.5 meter, dapat kurangkan. 0.5 meter pun tak apalah dulu. Untuk peringkat awal kan. 0.5 meter dulu dijarakkan. Buat perjarakan. Selama ni 1 meter, bagi 0.5 meter. Kemudian 1/4 meter. Okey lah tu. InsyaAllah lama-lama rapat lah tu. Ha, jadi alhamdulillah. Kita balik semula. Hari ni diberi peluang solat berjamaah. Datang ramai-ramai. Jangan tinggalkan. Inilah perkara untuk dapat tarik rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya insan yang sungguh-sungguh untuk raih ganjaran daripada Allah taala, tuan-tuan puan-puan semua. Berikutnya disebut dalam kitab kita ini, iaitu di muka surat 23. Saya yang lepas ingat muka surat 28. Saya pada tukar rujuk. Tuan ada Jupri masih ingatkan. Muka surat 32 ya, yang keempat. Siapa yang dibolehkan tak pergi sekolah berjamaah? Perkara yang keempat, siapa yang tak payahlah berjamaah, orang ni tak payahlah. Ha. Siapa dia? Iaitu orang yang takut kepada orang yang melakukan kezaliman ke atas diri dia. Sekarang dah tak ada perkara yang menzalimi kita. Tak ada orang yang menakut-nakutkan kita. Tak ada orang yang nak menyakiti kita untuk pergi ke masjid. Untuk salat berjamaah. Kerana tempat yang istimewa tu namanya masjid. Tak ada pun orang yang menghalang kita untuk pergi ke tempat yang paling istimewa ni. Palinglah paling. Bukan berpaling. Maka hari ini, kalaulah kita pergi masjid, ada orang yang melakukan kezaliman ke atas diri kita, tak apa, tak payah pergi. Tuan-tuan jangan risau. Kalau tak pergi, buat sembahyang di rumah. Yang buat sembahyang di rumah, dia tetap dapat ganjaran pahala seperti mana dulu dia biasa solat kat masjid. Ini kasih sayang Allah pada kita. Ulama kata apa? Siapa-siapa yang masa sempit, siapa-siapa masa sakit, siapa-siapa masa susah, dia amalkan satu perkara kebaikan, dan di ketika dia nanti, siapa-siapa di masa dia lapang, siapa-siapa di masa dia senang, siapa-siapa di masa dia sehat, terbalik tadi tu. Dia buat amalan terus menerus, contoh satu, solahnya berjamaah. Masa lapang dia buat, masa sehat dia buat, masa apa lagi, masa apa tadi, dia buat. Tiba datangnya masa sempit, dia tak boleh buat. Datang masa sakit, dia tak boleh buat. Datang masa susah, dia tak boleh buat. Ganjaran yang dia buat ketika seorang-seorang, dia dapat seperti mana dulu dia buat berjamaah. Syarat dulu tu istiqamah buatnya. Begitu sekali Allah Ta'ala bawa sampai masa sempit pun dibagi masa pahala, masa lapang.
Tapi orang yang masa lapang dulu, dia tak nak buat, masa sempit dia baru buat, ini mudah-mudahan lah dapat juga, mudah-mudahan lah. Ya? Lagi, kalau ada orang menyakiti anggota tubuh badan, munafaat-munafaat lain. Contohnya hari ini memang pergi, perkara yang kita munafaatkan, contohnya harta yang kita bawa kereta, pergi je memang hilang. Besok beli baru, buat kereta hilang lagi. Besok pergi, hilang lagi. Tak payah pergi. Ha, ni asyik-asyik hilang kereta. Seminggu, 7 kali hilang kereta. Tapi kita kan nak pergi. Hilang munafaat. Lagi, muruah, maruah ataupun disebut muruah lah. Muruah kat sini. Kehormatan diri dan harta dimasuk sekali lagi. Juga dianggap keuzuran yang diterima. Ini ulama' mengatakan, ini keuzuran yang diterima. Tapi kalau hari ni pergi, tak ada satu pun yang hilang. Hari ni pergi, tak ada satu pun yang sakit. Hari ni pergi, tak ada satu pun yang didolimi. Maka tidak boleh tidak. Tuan kita, tuan-tuan, tuan-tuan haji, kita tidak dibolehkan untuk meninggalkan solat fardu secara berjamaah. Tengok di sini. Adapun hak harta, maka termasuklah juga masakan di atas dapur yang ditakuti hangus jika ditinggalkan, serta tiada sesiapa pun yang diharapkan boleh menggantikannya menjaga masakan itu dan sebagainya. Begini contoh, kalau buat majlis, sekarang tak dibuat majlis kan, buat majlis walimatul arus, majlis buatnya kalau masuk zuhur pukul 1, masak nasi biryani berapa jam? 4 jam. Dia patut-patut ambil masa dia tu agar-agar sebelum pukul 1 dah masak pukul 12. Jangan pukul 10 sebelah 12. Pukul 10 dia tak nak jadi tenggeknya masakan. Azan pukul 1 tentu tak masak kan. Ini sengaja membuat perkara ini tak dikira. Dia kalau dah di tak nak ditinggikan nasi itu, kemudian tu gas habis contoh. Maksudnya pukul 8. Boleh masak pukul 12. 9, 10, 9, 4 jam lah. Pula gas habis. Untuk cari gas, menyambung masak, memakan masa. Dan sampai masa waktu sembahyang, tak masak. Kalau dimatikan, tak jadi. Kalau dihidupkan api, dia hangus. Maka orang tu yang jaga tu, orang ini diharuskan untuk terus jaga. Dia diuzurkan daripada berjamaah. Begitu sekali menyusun ulama Zul. Itu dalam bab harta dijaga. Berikutnya, menurut Az-Zarkashi, perkara-perkara itu juga tidak sengaja dilakukan. Kalau sengaja menenggek atau menaikkan nasi itu, mula masaknya, sengaja dilewatkan, tak dikira, tak dikira. Kalau tak sengaja, perkara itu datang, mendatang, penghalang itu datang, dan sepatutnya boleh selesai masak, kemudian tak jadi dengan sebab yang tadi, maka tuan-tuan yang masak itu diuzurkan untuk berjamaah. Jangan satu rumah semua tak pergi. Dia boleh jaga 3 orang, 4 orang, 2 orang ni lah boleh jaga kan. Ha, kau jaga api contohnya, kita nak pergi. Ni tak, 10-10 duduk situ. Ha, kita kira siapa tu yang tu. Itu pun tak terlepas. Tak dapat, tetap dituntut dia ni berjamaah. Maka jika ia boleh dijadikan alasan yang diiktiraf dan tidak sebaliknya, kalau sengaja, sepatutnya saya telah masak tetapi sebaliknya dah tak boleh masak pula dalam masa tersebut. Ha, itu dikira. Sekiranya perkara seperti itu berlaku pada hari Jumaat. Mula taruh periuk masak, mula nak masak lah tu. Pukul 8, memang pukul 12 siap. Kerana pukul 1 nak pergi Jumaat. Rupanya tak masak-masak. Ni ada kes orang masak tak masak-masak. Tak masak-masak ni tak menjadi apa-apa ni. Sampai pukul 1 tak masak. Masuk Jumaat pukul 1, 5 minit contoh. Ni tinggalkan, takut hangus. Tak menjadilah. Maka begitu juga sekiranya perkara seperti itu tadi berlaku pada hari Jumaat, maka hukumnya adalah haram kalau dia buat dengan sengaja. Okey. Ini adalah sama seperti hukum memulakan musafir. Oh, tadi tu belum jelas tadi tu. Kalau perkara hari Jumaat tadi pun, maka dia diharuskan juga tinggalkan solat berjamaah, tapi tak berlakulah ni. Okey. Dia ambil apa? Iaitu adalah sama seperti hukum bermusafir. Siapa yang bermusafir hari Jumaat, perempuan tak ada masalah. Sesiapa yang bermusafir pada hari Jumaat dan dalam musafir keluarnya daripada rumah atau daripada kampung dia sebelum subuh,
keluarnya sebelum subuh, maka orang ini diuzurkan untuk solat Jumaat. Keluarnya sebelum subuh. Tapi kalau keluarnya lepas subuh, maka kalau dia tak dapat solat berjamaah, hukumnya haram keluarnya. Okey, kalau masak tadi, dia masak patutnya pukul hatas tadi lah, patutnya pukul 8. Maka hari Jumaat tu masak pukul 8, siap pukul 12. Tapi dia masukkan pukul 11 tak masak. Maka orang ini kalau dia tak solat berjamaah, perbuatannya haram. Sekali lagi, Jumaat kita ambil itu pada masak pada Jumaat. Siapa yang nak meninggalkan solat Jumaat, dia hendak bermusafir, maka dia kena keluar daripada rumah sebelum azan subuh. Bukan sebelum dia sembahyang subuh. Dia keluar rumah pukul berapa tu? Pukul 7. Dah sembahyang subuh ke belum? Belum. Nak sembahyang subuh kat sana tu, seberang. Kerana apa? Tak nak sembahyang Jumaat. Ini memang akal apa tak tahu lah ni. Bukan sebelum dia sembahyang subuh, sebelum masuk waktu subuh. Ah, tu semua dah faham lah tu dah, insya-Allah. Ya. Dia ambil dekat sini, perjalanan jauh. Okey. Pada hari Jumaat dia selepas terbit fajar tak boleh keluar. Maksud selepas terbit matahari, tapi kalau dia boleh keluar selepas waktu subuh dan dia memang boleh cari tempat untuk tunaikan solat Jumaat, ia tak mengapa. Ha. Tidak mengapa. Ini yang keluar memang dia rasa tak dapat ni solat Jumaat. Ni tak dapat solat Jumaat tadi kita keluar ni tau. Dan kita keluar ni pula dah lepas azan subuh, dah masuk subuh. Ini perbuatannya haram. Kalau dia tak dapat solat Jumaat. Sebab orang yang keluar musafir selepas waktu subuh, dia wajib tunaikan solat Jumaat bagi lelaki. Sekiranya ia memang bertujuan menggugurkan tuntutan Jumaat ke atasnya, dan ia juga sememangnya tidak mungkin dapat menunaikan solat Jumaat dalam perjalanannya itu nanti balik atas, hukumnya haram. Dan sekiranya memang kalau dia keluar, memang dia tak dapat solat Jumaat. Dia keluar memang tak dapat solat Jumaat hari Jumaat tu. Dan keluarnya pula lepas sembahyang subuh. Dan dia tahu memang tak dapat solat Jumaat. Okey, keluarnya itu haram. Tapi kalau dia tahu dia boleh solat Jumaat dan dia dapat solat Jumaat, hukumnya harus dia bermusafir. Perlu diambil perhatian, iaitu sekiranya apa yang ditakuti itu adalah perkara yang hak, iaitu yang benar. Sedangkan menyembunyikan diri itu satu kezaliman. Tadi kat sana. Dalam masalah apa tu? Takut dizalimi. Seperti mencuri. Ini hal lain. Maka ketakutan itu bukan satu keuzuran yang boleh diterima. Bahkan hendaklah ia menghadiri solat berjamaah dan seterusnya menunaikan hak-hak yang perlu ditunaikan. Sekali lagi, perlu diambil perhatian. Sekiranya apa yang ditakuti itu adalah perkara yang hak. Contoh, dia takut kepada dia perkara apa? Dia takut atas perkara kebenaran. Seorang sedangkan menyembunyikan diri itu satu kezaliman. Dia pencuri, dia patut dihukum. Seorang pencuri memang kalau kena tangkap dia patut dihukum. Tetapi dia menyembunyikan diri untuk satu kezaliman, seperti dia mencuri, itu perbuatan zalim. Patut dia dihukum. Dia ketika masuk waktu dia tak pergi sembahyang Jumaat. Ketika masuk waktu dia tidak pergi sembahyang Jumaat kerana apa? Maka ketakutan itu bukan satu keuzuran. Dia takut tak pergi sembahyang Jumaat. Ini kalau kena tangkap ni, kena hukum, dia tetap kena solat. Pencuri pun kena solat berjamaah. Yang kita tak curi. Pencuri pun kena solat berjamaah. Itu keuzuran yang boleh, bukan satu keuzuran yang boleh diterima. Ha, kenapa tak pergi sembahyang Jumaat? Aku ni ada salah ni mencuri ni, kalau aku keluar ni orang tangkap aku. Maka aku nyuruh. Tak, dia ni tetap pergi juga. Itu tak dikira uzur. Bahkan hendaklah ia menghadiri juga solat berjamaah dan seterusnya menunaikan hak yang perlu ditunaikan. Tuan-tuan berkata, ya Allah Ta'ala, nak cerita solat berjamaah ni, ya Allah. Kita katalah, diri kita sekarang ni, jangan bagi dua jalan untuk syaitan, jangan bagi dua jalan. Apa ya? Jangan bagi dia ruang, jangan bagi dia peluang untuk syaitan ni. Memang kerja dia. Kalau orang kafir, kerjanya membenci Islam. Memang kerja dia. Kerjanya memurandakan orang Islam. Memang kerja dia. Syaitan ni ada kerjanya nak menghuru-harakan apa? Khusyuk kita. Sebab itu sembahyang tu jangan bagi dua. Untuk dia, satu jangan bagi ruang, sebab itu
disuruh rapat-rapat, jangan bagi ruang, jangan bagi peluang. Bila dia dah datang, dia berpeluang habis sosok kita, kena gasak, kena gasak dia. Ini syaitan punya kerja. Jangan bagi ruang dan peluang, jangan bagi duduk celah, itu ruang. Jangan bagi peluang dia ganggu kehusyukan kita, jahanam kita. Ini kalau sembahyang sorang-sorang yang saya kata habis. Tapi oleh kerana kita alhamdulillah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masalahnya berjamaah. Dan dalam hadis yang lalu pun kita dah jumpa kan, dia saling tampung menampung berjamaah ni. Orang ini ganjaran kurang, orang ini ada lebih, sama campur. Orang ini tak ada ganjaran, kosong sembahyang ni, hayal sembahyang masa berjamaah. Yang penting rukun-rukun sempurna, dia juga dapat 27 penuh. Kerana apa? Kerana fadilat berjamaah itu. Jadi tuan-tuan berkani Allah Ta'ala, nak kata apa ni? Solah berjamaah ini, orang yang solah berjamaah ni, tanda orang yang sungguh-sungguh dalam sembahyang. Sampai ke pencuri pun kena sungguh-sungguh dalam sembahyang. Dalam menjaga harta pun kena sungguh-sungguh dalam sembahyang. Dalam kita nak didolimi, kita takut pun, sembahyang kena cari tempat lain, sungguh-sungguh dalam sembahyang. Tuan-tuan, ia disebut dalam kitab kitab Al-Munabihat. Ada nama kitab lah, saya rujuk je. Dan kitab Fadhil Amal pun disebut. Kitab itu karangan Hafiz bin Hajar rahmatullah alaihi disebut. Menceritakan daripada hadrat. Ini untuk solat kita. Hadrat Sayyidina Uthman bin Affan kata apa? Disebutkan pada waktu yang ditetapkan. Peliharalah solat pada waktu yang ditetapkan dengan sungguh-sungguh. Peliharalah solat dalam waktu yang ditetapkan dengan sungguh-sungguh. Sayyidina Uthman sebut, maka Allah akan mengurniakan bagi mereka ini 9 kurnia. Kalau dapat jaga solat dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan dengan 9 kurniaan. Syarat sungguh-sungguh. Solatnya bagaimana? Solatnya berapa waktu? 5 waktu, sungguh-sungguh. 5 waktu tu masanya bila? Awal waktu, sungguh-sungguh. Awal waktu tu bagaimana? Berjamaah, sungguh-sungguh. Berjamaah di mana? Di masjid, sungguh-sungguh. Sembayangnya bagaimana? Sungguh-sungguh. 5 waktu, sungguh-sungguh. 5 waktu tu masanya bila? Awal waktu, sungguh-sungguh. Awal waktu tu bagaimana? Cara dia berjamaah, sungguh-sungguh. Ni tuan-tuan, berjamaah, sungguh-sungguh. Berjamaah di mana? Di masjid, tempat azan diazankan, masjid atau surau, sungguh-sungguh. Sayyidina Uthman sebut apa dalam kitab Al-Munabihat karangan Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alaihi disebut, iaitu pertama, Allah akan mengasihinya. Tuan-tuan, puan-puan adalah orang terpilih, orang yang dikasihi oleh Allah kerana sungguh-sungguh itu. Jadi kesayangan Allah lah, kekasih Allah kerana sungguh-sungguh itu. Yang kedua, dikurniakan dengan kesihatan. Pernah sebut ni rasa, Allah kurniakan kita sihat. Tak sihat jasmani itu ujian, Allah sehatkan rohani kita. Allah sehatkan iman kita. Tuan-tuan, kalau badan sehat, makan sedap. InsyaAllah lah, insyaAllah. Ada juga orang sehat makan tak sedap ya. Kalau badan sehat, makan sedap. Kalau iman sehat, ibadah sedap. Kalau iman sehat, ibadahnya nikmat lah. Kalau badan sehat, makan semua nikmat. Makan dia. Kalau tak sehat, bagi makan ini. Oh, tak boleh makan lah. Ini tak boleh makan. Tak boleh ni. Sampai bila nak boleh? Badan tak sehat, makan tak ada nikmat sedap. Kalau iman sehat, ibadah dia sedap. InsyaAllah. Jadi yang disebut kat situ, orang yang sungguh-sungguh jaga sembahyang tadi sebut. Ikut peringkat tadi. 5 waktu, awal waktu, berjamaah, di mana tempatnya. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar. Digunakan dengan kesihatan. Tak apa, tak sihat badan, ujian. Allah nak tingkatkan kita punya ganjaran. Nak dihapuskan kita punya dosa. Yang penting kita dapat kesihatan iman untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebut, iman sehat, ibadat sedap. Tuan-tuan boleh nilai sendiri-sendiri. Kenapa ni hari ini baca Quran selalu baca satu muka ni, kenapa satu baris je ni? Tu. Agaknya lah gitulah. Selalu tahajudnya itu dua, 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 lima salam. Mungkin 10 tahajud. Kali ni kenapa satu je dah ngantuk? Satu je dah tegup, sujud tak bangun-bangun. Satu rakaat dia. Tak bangun tidur. Bangunnya azan subuh. Allahu Akbar. Dapat pahala tahajud tu bukan tak dapat. Yang penting dah usaha kan. Dapat tu. Itu mungkin ialah kena muhasabah baliklah diri tuan-tuan.
Jangan bagi ruang dan peluang ya untuk syaitan datang. Yang ketiga, para malaikat sentiasa menjaganya. InsyaAllah kita sentiasa dijaga oleh para malaikat. Kerana apa? Kita sembahyang awal, sukalah kita menyukakan Allah. Lima waktu kita jaga, awal waktu kita jaga, di mana berjamaah kita jaga, tempatnya kita jaga, Masya Allah. Tuan-tuan, begitu sekali para malaikat Allah Ta'ala utuskan, ni jaga orang ni, jaga dia ni. Kenapa? Dia menjaga aku. Dia menjaga hak Allah. Ha, dia menjaga hak itu, kena jaga. Dan berikutnya, kita laju je. Yang keempat, akan dikurniakan keberkatan dalam rumah tangga. InsyaAllah, kalau satu rumah tangga, isteri bekerja, suami bekerja, tuan-tuan, 44 DG, entah DG pula, itu guru pula. Lain-lain lah, 58 ke 48 ke 44 ke. Tuan, gaji berapa? Anak tiga ya, contoh lah, bagi contoh. Tak ada kat sini ni, tak ada sini. Contoh sahaja, kalau dicampur tu, ya Allah. Tuan-tuan, tapi kenapa kurang, tak berakuan? Kenapa tak berakuan? Muhasabah balik, jaga sembahyang tak? Jaga sembahyang, lima waktu ke tidak? Lima waktu, awal waktu ke tidak? Awal waktu ke tidak? Awal waktu, berjamaah ke tidak? Di mana berjamaah? Kat situ, kadang-kadang kita diuji oleh Allah. Macam mana hasil yang kita dapat banyak, tapi kenapa kurang keberkahan? Rupanya hari ini kita kurang, hari ini kita kurang, kita kurang apa, harap kepada Allah. Hari ini tuan-tuan, alhamdulillah, itu tu masuk, itu syuruk ya. Oh, syuruk. Ini siapa yang nak sembahyang isyrak? Cuba kita buat kira-kira nak. Cuba kira-kira. Syuruk lepas itu ada satu solat namanya isyrakan. Isyrak. Solat isyrak ialah setelah 12 minit syuruk. Cuba kira. Antara gitulah. Kalau tak 11, 12, kalau tak 12, 13. Kita ambil 13 lah. Okey. Masa masuklah waktu isyrak. Ulama kata bukan isyrak, namanya duha awal. Duha awal. Okey, 12 minit. Kemudian daripada syuruk ke duha lebih kurang 20 minit. Ada berapa minit isyrak? Kalau 12, kalau 12 minit. 8 kan? Bermakna masa syuruk sangat pendek. Habis syuruk antara itu macam 8 minit, 20 minit eh. Lebih kurang 12 tambah 8, 20. Lebih kurang 20 minit, kita maju. 22 ke 21 ke 23, 22, 21 ke 23, masuk duha. Dah boleh kira tu. Jadi kalau nak sembahyang syuruk, lepas ni kena sembahyang sendiri ni. Lewat dah tak ada isyrak lagi dah. Okey, isyrak masuk dia lepas 12 atau kita ambil 11-13. Sebab dia kira-kira 12 tau. 11-13. Lebih kita tak, jangan lebih banyak. Maka bolehlah tuan-tuan puan-puan sembahyang isyrak. Tambah lagi, kita taruh lagi 20 minit selepas terbit matahari, syuruk tadi tu. Titik-titik tu. 20 minit, maka habislah waktu isyrak. Okey. Bila habis, masuklah waktu duha. Bila habis waktu duha, habis waktu duha lebih kurang 2 rakaat, kita katalah boleh diambil tu. Sebelumnya masuk waktu zuhur, panjang waktu duha tu. Okey. Masjid adalah tempat yang afdal untuk sembahyang. Apa jenis sembahyang? Sembahyang ni masjid tempat afdal. Sembahyang fardu ke, sembahyang sunat ke? Tempat paling afdal masjid. Hari ini siapa yang nak sembahyang duha afdal, kena tunggu lebih kurang 1.5 jam daripada terbit matahari. Macam ni? Terbit matahari pukul 6? Pukul 6? 50 ke? 6 berapa tadi cik? Isyrak? 6.59 eh? Tu kira, cuba kira. Minta maaf. Waktu siang adalah bermulanya syuruk. Bermulanya syuruk. Itu siang tu. Matahari naik. Okey, kira daripada matahari naik itu sampai zuhur berapa jam? Tuan-tuan bagi 4. 4 waktu itu. Melangkau daripada waktu pertama ni 1/4 tu, itu waktu afdal. Jadi bukan saya kata apa, kadang yalah kita buat sembahyang duha di masjid lepas kuliah boleh. Sah sembahyangnya, tapi itu dapat afdal makan. Tak dapat afdal ibadah. Afdal makan bukan makan Tuan Haji Jubri, bukan. Afdal makan, maknanya tempat.
Rupanya kena sembahyang duha lewat lebih kurang 1.5 jam lah, kira-kira 1/4 siang. Bagilah daripada tadi terbit matahari sampai masuk zuhur tu, pasal dia bunyi tu cakap sekali tu, kalau tak bunyi saya tak cakap. Antara 8:30 eh. Kalau antara 8:30 kita maju 8:35 ke 8:40 tak apa. Itu dah. Lepas tu buatlah di situ. Tapi kalau nanti ni lepas ni, lepas kuliah ni, ni dan habis Isyrak, lepas ni Isyrak dan ambil. Kalau nak sembahyang duha boleh. Okey, ulama kata Isyrak itu ialah duha awal. Buatlah banyaklah ganjaran dia. Kita teruskan yang ini. Tadi pasal tintun ada yang terperanjat je, kesian. Akak tu terperanjat. Ngaket-ngaket iwang ke. Tak apa, dia ngaket-ngaketi wong sing turu. Pen melek motor ni. Kak, dia memeranjatkan orang yang tidur biar celik matanya. Berikut, tadi rumah tangga akan Allah Ta'ala kurniakan keberkatan. Kerana rumah tangga ini rumah tangga yang jaga solat. Okey, kalau suami pergi solat berjamaah di masjid 5 waktu, insyaAllah itu tanda-tanda keberkatan akan wujud. Dan yang di rumah, orang perempuan, jangan tinggalkan solat berjamaah. Pesan mak-mak, kakak-kakak, atuk-atuk, nenek-nenek yang ada. Pada anak-anak kat rumah, yang dah akil baligh, yang perempuan, jangan biarkan dia solat sorang-sorang. Tuan ambil hukum solat berjamaah, kata Imam Syafi'i, sun fardu kifayah. Satu. Dalam mazhab Syafi'i, ulama mengatakan, ada kata, sunat mu'akkadah. Ada lagi ringan, sunat sahaja. Sunat sahaja, sunat mu'akkadah, fardu kifayah. Bagi kita, bagi kita. Lelaki fardu kifayah, ada lelaki juga yang berpegang sunat mu'akkadah. Yang kat rumah tu, perempuan-perempuan, sunat mu'akkadah. Jangan biarkan dia ada kawan kat rumah, anak-anak kita dua orang perempuan. Jangan biarkan sorang-sorang-sorang. Saya kata, jangan bagi dua jalan. Satu, jangan bagi ruang. Dua, jangan bagi peluang. Yang namanya syaitan. Tuan-tuan, ulama kata apa? Siapa sembahyang seorang-seorang, hukumnya makruh. Kerana hukum solat berjamaah umumnya ialah sunat yang dituntut. Sunat yang dituntut makruh tinggalkan. Sunat yang dituntut makruh tinggalkan. Tapi sunat yang tak dituntut tak makruh tinggalkan. Sunat buat, sunat kalau tak nama sunnah yang Nabi buat, dibuat dapat pahala, tinggalkan dapat apa? Jangan jawab dulu. Apa nak jawab tu? Buat kalau makruh, tinggalkan dapat pahala, buat dapat murka. Makruh. Kalau kata jangan buat, itu makruh. Kalau wajib, buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Ini sunat mu'akkadah, sunat dituntut. Kalau buat dapat pahala, kalau tinggalkan makruh. Kalau sunat, buat dapat pahala, tinggalkan dapat apa? Tinggalkan, ulama kata apa? Dapat rugi. Tuan-tuan, diri tadi, makwal disebut. Diri, kita dah tak dapat rapat, dah tak tertinggalkan. Adapkan kaki kiblat, itu sunnah yang Nabi buat. Kalau tinggalkan, rugi. Bukan tak dapat apa-apa tu kan? Tinggalkan rugi kan? Duduk yang kaki-kaki mampu-mampu ni kan, dengan kaki cantik-cantik, sedap-sedap, badan yang ringan-ringan lah, badan berat tak boleh. Duduk tahiyatul akhir, dirikan 5 jari semua ada kiblat, itu sunnah. Kemudian kaki kiri kita yang keluar tu 5 jari ada kiblat. Tuan-tuan, Nabi duduk tahiyatul akhir yang namanya duduk tawarruk, itu semua ada kiblat kaki dia. Jari-jari dia. Boleh buat. Kalau tak boleh buat tak apa. Kalau tak ambil kan baca tahiyat adik-adik tak payah adik. Kalau adik-adik dia tak payahlah. Aduh itu, baik tak payah aje. Baiklah duduk macam mana, nak duduk bersila ke? Bersilalah. Nak duduk iftiras, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat awal lah. Yang penting kita tak sakit. Yang wajibnya duduk tu. Yang wajibnya duduk. Tapi yang sunnahnya jangan tinggalkan. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh, ya terpulang lah sana. Yang ke... Berapa ni? Rumah tangga diberkati? Keempat? Yang kelima lah saya rasa. Yang kelima, orang yang jaga 5 waktu awal waktu berjamaah di masjid. Itu sungguh-sungguh lah tu namanya tu. Apa dia iaitu? Nur orang soleh akan zahir pada wajahnya, akan terlihat pada wajah dia nur orang soleh. Kita pandang orang, bukan dibuat-buat soleh tak.
aku ni dah 55 tahun solat berjamaah. 5 waktu awal waktu di masjid berjamaah dah 5 tahun. Dah 50 tahun. Tengok cermin, tak macam orang soleh pun. Tak payah nak ditengok, bukan itu rupa dia. Bukan kita boleh nilai, ini muka tak macam soleh pun. Tidak. Ini rahsia di sebalik rahsia. Pada pandangan orang mungkin nampak, pada pandangan Allah akan ada nur orang soleh. InsyaAllah Nabi kenal besok. Tuan-tuan, puan-puan, ada nur wajah orang soleh tu Nabi kenal. Inilah wajah umat yang cinta sangat dengan aku. Kenapa dia, tanda dia cinta apa? Dia buat apa yang aku buat, dia tak tinggalkan. Ha, jadi yang kelima tadi apa? Nur orang soleh akan ada zahir pada wajah dia. Akan nampaklah insya-Allah. Kan orang yang jaga sembahyang ni kan orang yang insya-Allah kalau dia jaga sungguh-sungguh, dia bawa perkara dalam sembahyang, keluar sembahyang tawaduk orangnya. Orangnya penyabar, orangnya ya Allah lembut, orangnya tawaduk lah. Sungguh kalau dia boleh bawa perkara dalam sembahyang, keluar sembahyang, orang ni ya Allah senanglah. Cakap mudah, runding, bicara mudah sangat. Buat ya Allah mudahlah. Dia akan kata apa yang senang, senangnya. Kerana apa? Dia bawa sifat dalam sembahyang, keluar sembahyang. Tapi sekarang kita tidak. Saya ni tidak. Saya bawa perkara luar sembahyang, masuk dalam sembahyang semua. Apa benda jadi kita ni? Perkara luar sembahyang tu semua bawa dalam sembahyang. Apa jadi kita ni sebenarnya? Apa masalah kita ni? Sembahyang subuh tidak. Apa masalahnya kita ni? Apa masalahnya? Sembahyang subuh kita dah sampai mana? Hari ni hari apa ni? Rabu kan? Oh tak cuti. Nak pergi ziarah anak, dah boleh rentas negeri kan? Nak pergi Kuala Lumpur, dah nampak jalan Kuala Lumpur dah. Eh sembahyang subuh pun, bukan main-main, sembahyang subuh. Apa masalah kita ni? Perkara luar sembahyang masuk dalam sembahyang. Tadi patut pergi surau, pergi masjid pakai capal Jepun paling buruk. Terpakai kasut kulit. Dalam sembahyang, apa masalahnya ni takbir? Eh, tadi salah pakai kasut. Ini lepas sembahyang apa jadi dengan kasut? Dia ingat kasut. Tuan-tuan, apa masalahnya kita ni sebenarnya? Sembahyang kita. Ha. Jadi nak cakap macam mana nak ada nur orang soleh? Dekat rumah, apa masalah kita sembahyang bila takbir? Habis semua, perkara luar sembahyang semua dalam-dalam. Kan saya pernah sebut dulu. Tadi nak sembahyang, cari pisau tak jumpa. Nak potong bawang tadi tu. Dalam sembahyang, apa masalah kita ni boleh jumpa masalah dalam sembahyang ni? Apa masalah sebenarnya? Macam ni wajah nur orang saya lah. Ada ke nur soleh besok? Terzahir ke besok? Wajah kita wajah orang soleh. Apa masalah kita eh? Allah. Macam saya kerja dekat sekolah, dengan guru ada 8 orang. Contohlah. Selesai masalah balik dah. Dah selesai dah. Cerita kat sekolah. Mesyuarat dah selesai. Sembahyang. Apa masalah saya ni? Bila takbir tadi bincang, ada lagi perkara. Allah ada. Ya Allah, ada satu lagi rupanya tadi tak dibincang. Apa masalah kita? Ini tuan-tuan, takkanlah ada nur orang soleh zahir dekat wajah. Kerana apa hari ini tuan-tuan, saya tuan-tuan insyaAllah lah, saya tersilap dalam ibadah. Saya bawa perkara luar masuk dalam hati, dalam sembahyang. Patutnya perkara dalam sembahyang bawa keluar sembahyang. InsyaAllah terbaik lah. Hidup tenang, senang lah. Yang keenam, hati menjadi lembut. Itu disebut orang yang dapat jaga tadi perkara-perkara itu, tengkat-tengkat. InsyaAllah orang ni tak akan, kalau dia pemarah, hilang pemarahnya lah. Ada macam-macam lagi lah. Dan yang berikutnya, apa yang ketujuh? Dapat lintas titian sirat pantas seperti kilat. Dalam hadis lain pun banyak disebut. Dapat lintas titian sirat pantas macam kilat. Yamurru ala sirati kal barqa. InsyaAllah orang yang jaga perkara ini, hari ni jalanlah, jalan-jalan, lintaslah jalan ni, lintaslah jalan, lintas. Esok Allah mudahkan. Lintas titian sirat pantas macam kilat. Siapa tak nak? Susah tak nak lintas sirat ni? Seri, apa 500 tahun, 500 tahun, turun 500 tahun. Ya Allah. Macam mana agaknya? Satu hari akhirat 1000 tahun dunia, tuan. Puan-puan, ini jalan-jalan untuk dapat mudah ke sana dah ditunjukkan. Berikutnya, selamat daripada azab neraka. Allahu akbar. Kerana apa? Hari ini usaha saya, usaha tuan, saya dulukan kehendak Allah. Saya cari tempat yang Allah paling suka. Maka Allah beri kita kesukaan. Kesukaan di mana? Di akhirat nanti. Engkau tak masuk neraka tempat engkau. Lintas sirat pancas kilat, tempat kau dalam syurga Allahu subhanahu wa ta'ala. Tempat kamu semua letaknya dalam syurganya Allahu subhanahu wa ta'ala. Dan yang kesembilan, dalam syurga akan berjiran disebut. Dalam syurga nanti, siapakah jiran kita dengan golongan yang disebut dalam Al-Quranul Karim, iaitu la khawfun alaihim walahum yahtadun.
zanun. Itu teman kita, tak ada rasa takut, tak ada rasa duka cita, tak ada rasa kecewa, masuk syurga. Siapa teman kita? Semua orang yang tak ada perasaan takut, tak ada duka cita, tak ada kecewa. Siapakah mereka? Orang yang hari ini di saat ada hayat di kandung badan, diberi masa dan kesempatan, diberi sehat dan kekuatan, diberi ruang dan peluang, dia taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyangnya lima waktu dijaga wajib, lima waktu dijaga, awal waktu dijaga sungguh-sungguh, awal waktu dijaga berjamaah sungguh-sungguh, berjamaah di mana? Di masjid sungguh-sungguh, insyaAllah Allah Ta'ala kurniakan masuk syurga Allah. Dia tidur kat sini, duduk dalam syurga nanti, dalam berteman siapa? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Teman dia ialah orang yang langsung tak ada takut. Tuan-tuan, nak jalan ke syurga, ujian subhanallah, macam-macam lah dia punya liku-liku yang kita lalui, yang sungguh menakutkan, mengerikan. Bayangan neraka, dinampakkan neraka, didengarkan neraka, dah sungguh macam azab yang menimpa. Baru dinampakkan, baru didengarkan, dah sungguh macam azab menimpa. Ini lagi kalau dimasukkan dalam neraka, Masya Allah. Tapi tuan-tuan, orang yang sungguh-sungguh, kata Sayyidina Uthman dalam kitab Al-Munabihat, karangan siapa? Hafiz Ibn Hajar. 9 perkara yang saya dah sebutkan tadi, Insya Allah, mudah-mudahan jadi milik kita. Mudah-mudahan lah, saya kata Insya Allah. Hey, tuan-tuan, kasih di Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat ini dia aja, untuk kali ini. Yang tadi tu dah habis, Insya Allah kita masuk yang kelima. Menahan diri dari hadas kecil, sama ada dari membuang air kecil ataupun dari membuang air besar. Orang ini juga diuzurkan untuk solat berjamaah. Nak solat, kepot, nak kencing, pergilah kencing sana. Nanti dengan semayang seorang tak apa. Ini nanti terkencing masa semayang, terbegak masa semayang. Jadi, itu akan datang insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, yang saya kongsikan insyaAllah jadi bekalan untuk kita. Ada peluang lagi tak nak isyrak tu? Dah tak ada kan? Puasa ada lagi? Alhamdulillah. Na'udzubillahi sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik wa qalban mafhuman bi syukrik wa badanan hayinan lanjinan bi ta'atik. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azima li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.